sebanyak 10 siswa Indonesia menjadi delegasi International Olympiad on Astronomy and Astrophysics atau IOAA 2015 yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, kompetisi ini diharapkan dapat memberi pengalaman belajar kepada para calon intelektual dunia. Kita ingin mendorong agar anak-anak Indonesia lebih banyak berkiprah di bidang astronomi ini. Jadi astronomi, astrofisik, dan kita merasa ini sebuah kehormatan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah kali ini. Meskipun prosesnya panjang sampai akhirnya bisa menjadi tuan rumah, tapi sebuah kebanggaan tersendiri dan kita berharap lebih banyak nanti anak-anak kita yang terlibat. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan ini juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu players di level SMA untuk penyelenggaraan acara-acara seperti ini. Ini soft power bagi Indonesia. Karena begitu kita menyelenggarakan sebuah event tingkat nasional, internasional, maka ini kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan budayanya, menunjukkan karya-karyanya pada anak-anak muda berprestasi dari seluruh dunia. Anies Baswedan menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan spirit dan semangat siswa untuk meningkatkan kualitas diri dengan terlibat langsung di lokasi kegiatan. Walaupun peserta didik jenjang SMA di Indonesia tidak mendapatkan pelajaran secara khusus tentang astronomi, namun tidak mengurangi semangat dan prestasi peserta Indonesia beradu kemampuan astronomi di tingkat internasional. Muhammad Lubis, Aris Munandar, Televisi Edukasi.